Menteri Kehakiman era Presiden Soeharto, Profesor Muladi wafat pada Kamis 31 Desember 2020 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Profesor Muladi mendapat anugerah dari negara berupa Bintang Mahaputra atas jasa-jasa semasa hidupnya, sehingga pemerintah memberikan penghormatan dengan memakamkannya di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan diiringi anggota keluarga dan prajurit TNI, Kamis sore, jenazah Profesor Muladi, mantan Gubernur Lemhanas dan Menteri Kehakiman, tiba di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Kota Semarang. Petugas dengan memakai pakaian alat pelindung diri lengkap sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, membawa peti jenazah untuk disemayamkan di areal tempat pemakaman yang sudah dipersiapkan. Prosesi pemakaman dengan tradisi militer tersebut dipimpin oleh Rektor Universitas Diponegoro bersama jajaran pemerintah Kota Semarang. Pemakaman dengan protokol kesehatan ini diterapkan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Wakil Wali Kota Semarang yang menghadiri prosesi pemakaman mengaku menaruh hormat terhadap sosok Profesor Muladi. Almarhum dinilai memberi pengaruh besar pada dunia pendidikan serta pemerintahan Indonesia pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Gubernur Lemhanas. Dari Kota Semarang, tapi merupakan tokoh nasional yang tentu kita juga sangat terkejut karena beliau meninggalkan kita semua ini secara mendadak. Tapi memang itu sudah musibah yang kita harus terima, tapi tentunya kami mendoakan agar almarhum Prof. Muladi bisa husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan. Karena kebetulan juga putra beliau kan teman saya. Almarhum Profesor Muladi semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman di penghujung kekuasaan Presiden Soeharto. Ia juga menjadi Menteri Kehakiman sekaligus menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Profesor Muladi menjabat sebagai Gubernur Lemhanas. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.